Shalom Bapak Ibu Saudara. Berbicara hidup kekal tidaklah semudah kita mengucapkannya. Yesus mengajarkan dalam doanya di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Syarat untuk masuk kehidupan kekal adalah percaya dan mengenal Bapa satu-satunya Allah dan Yesus Kristus sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mengenalan akan Allah akan membuahkan ketaatan, kesetiaan, pertobatan yang selalu mengarah pada kehidupan yang benar. Sebab Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Hanya dengan jalan mengenal Dia dengan sungguh dan melakukan kehendak-Nya, maka kita akan mencapai kehidupan bersama Dia dalam kekekalan.